Assalamualaikum, halo YouTube. Buat kalian para hobis bonsai, mungkin tips ini bisa membantu kalian untuk membuat batang asam jawa ini terlihat lebih tua. Cara ini cukup mudah dan yuk kita eksekusi. Batang yang ini mungkin kecil banget dan kalian bisa mengiris bagian batang yang akan dijadikan efek tua. Jika pemula seperti saya hanya melakukan goresan dengan menggunakan pisau ini, silakan kalian bebas untuk menggunakan pisau apapun asalkan tajam aja ya. Kalian bisa menggoresnya dengan mengikuti serat si batangnya dan berlahan-lahan seperti ini. Nah, teruskan dengan cara ini, kalian bisa bandingkan dengan yang sebelumnya. Pasti ada perubahan. Walaupun tidak terlalu banyak, namun kesan tua ini bisa timbul. Dan tenang saja, bonsai kalian tidak akan mati kok.